Boneka digunakan untuk menyampaikan cerita atau mesej yang berkesan. Pada hari ini, kita akan membuat boneka menggunakan batang aiskrim sebagai pemegang. Anda dah bersedia? Ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Sediakan alat tulis yang bersesuaian, kertas warna, mangkuk atau gelas untuk ukuran, gunting, pita pelekat, butang sebagai hiasan dan yang paling penting ialah batang aiskrim. Mula-mula, lukis dua saiz bulatan yang berbeza pada kertas lukisan dan juga lebihan kotak. Berhati-hati semasa menggunting. Ikut garisan yang telah kita lukis tadi. Kemudian, kita lekatkan bulatan kertas berwarna putih dan potongan kotak. Kemaskan sekeliling bulatan. Lekatkan pada batang aiskrim. Dah hampir nak siap. Lukiskan bentuk mulut. Ini adalah hasil karya cikgu. Dan ini pula adalah hasil karya anak saudara cikgu. Selamat mencuba!